benda yang memiliki bentuk persegi. Persegi apa? Persegi itu ubin, udah. Papan catur. Satu lagi. Itu. Ini yang apa sih? Ini. Pertanyaannya itu apa? Sebutkan masing-masing tiga benda yang memiliki bentuk persegi. Persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Nah, sudah jelas belum pertanyaannya itu? Nah, jadi jawabannya apa? Jawabannya apa? Iya, banyak. Bile, makanya dijawablah apa? Itu baru dua, itu baru satu persegi tok. Satunya lagi ntar, ini tinggal nulis kamu yang persegi panjang, tulis dulu, jadi cepet. Persegi panjang apa contohnya? Panjang. Motor, mobil, terus itu TV tuh dikasih tahu itu TV nggak apa-apa bentuk apa aja benda. Bukan di situ udah ada rangkumannya itu. Segitiga di sini. Bentuk segitiga apa? Bulan sabit. Terus jawabannya apa? Tiganya apa ya? Danger. Ya ini kan di sini sudah ada semua. Kamu ini tinggal. Enggak tahu namanya apa. Ini namanya penggaris. Itu. Nah, itu kan ada bahasanya kan tas? Enggak. Cuma yang tadi gambar garis-garis itu mana dia? Mana ada bacaannya? Ini kalau gurunya sarjananya begini nih. Mana tadi? Nah, itu ada tanda barung, tanda pelantikan. Oh, sebenarnya sudah ada semua. Oh, itu cuma buat kerjaan doang. Tanda kecakapan khusus. Tanda barung yang ini. Tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus mah bunder. Ya, rais ketiga. Ya bunder. Bunder. TKK ya bunder-bunder. SMP. Penggaris segitiga lama. Keramik terbelah gitu juga bisa jadi segitiga. Bisa. Keramik terbelah gitu dari sudut ke sudut. Oh yang bener. Yang lingkaran tinggal nyari sendiri, masa lingkaran ada duit, logam, jam, dinding. Jam dinding kita kotak. Nih gaya begini nih tandanya apa itu? Dinding terus apa? Jam ini ada kotak. Kira-kira uang logam.
Iya. Mak, katok kue swag ya mak. Bolong katok kue swag. Kamu mak. Katok kue swag mama ketas. Orang gue cawot nih. Pakai loh. Mana? Ini nih tas tanda apa nih tuh? Tanda pelantikan. Tanda tutup kepala. Tanda pelantikan. Susah amat dijawab begitu. Dah. Udah gambarnya semua tinggal tulis doang. Nih. Tanda pelantikan cowok tadi tas yang itu. Yang ini tanda pelantikan cowok. Masih persegi ini apa? Oh ya wis sih. Ini tanda pelantikan cowok dibilang ya jadi tadi aku mabuk aku ya biasa mabuk nih AO. Berapa? Malam minggu nge-fly. Oh iya begitu anak Jakarta. RS sebutkan. RS jadi mau data di atas. Ini yang jelas bahasanya. Nah bentuk persegi sama huruf F S P G. Sebutkan ciri-ciri bangun datar di atas yang arti nanti. Tinggal bolak-balik yang tadi yang mama kasih tahu, agak paham juga. Empat sisi ada bangun datar ada bangun tidur. Nah kalau bangun datar itu apa, bangun tidur itu apa, nah bangun rumah lain lagi. Tiga kan jadi ciri-ciri. Oh itu namanya bangun cinta. Jadi guru cuma berantem doang sama muridnya. Udah gitu dapat nilai nol lagi nya. Tepok jidat kan bapaknya. Begitu pulang dikasih pak nilainya begini. Siapa ngajarin? Mama, pa. Hitungannya bagaimana begini? Oh alah. Salah kapeh menghitung. 2 bulan aja 3 minggu jadinya. 2 bulan ada berapa minggu? 3 minggu. Oh, sedap betul siapa nih. Yang sabar ya bos. Udah tuh. Terus pertanyaan apa lagi? Sudah selesai belum? Perhatikan bangun datar berikut. Bangun datar persegi panjang. A, B, C, D. A. Apa nama bangun datar di atas? Bangun datar sama dengan bangun tidur. Pertanyaannya itu bagaimana? Sebutkan sisi-sisi yang memiliki panjang sisi yang sama. Nah, itu ada pilihan enggak? Ada ABC enggak? No. Enggak ada. Sisi yang sama adalah gini loh. Itu ada huruf apa misalnya nih? Kamu jawabnya apa, Ma? Nih. Ya. Sebutkan sisi-sisi yang memiliki panjang. Berarti panjang D ke C, A ke B. Itu yang memiliki panjang. Kanannya yang panjang nih sisinya. Bukan yang panjangnya, coba kamu baca, Mak.
Coba yang kamu baca, Mam. Sebutkan sisi-sisi yang memiliki panjang sisi yang sama. Nah, jadinya mana dan mana? Mana aku, dan mana? Aku A, C, dan B, D. Nah, kalau itu namanya sisinya enggak kelihatan. Kalau ini bukan segitiga. Itu bukan sisi namanya. Kalau persegi panjang, sisinya itu kan ada adanya di pinggir semua. Kalau cat begini jadi segitiga. Maka sisi-sisi yang sama adalah, misalnya itu adalah D ke A sama dengan C ke B gitu. Dan sisi yang sama berikutnya adalah D ke C, A ke B gitu. Itu sama jaraknya. Itu yang sama, bukan yang lebih panjang. Gurunya ini primen. Cek gelut aja udah di mulut. Gelut pada gelut. Sisi yang memiliki panjang sisi yang sama. Sisi-sisi yang memiliki sisi panjang yang sama. Ini D ke C, A ke B. Terus D ke A, C ke B. Gitu. Jadi kamu kasih tahu keterangannya bahwa sisi A ke D sama dengan sisi B ke C, begitu. Dan sisi D ke C sama dengan sisi A ke B, begitu. Jaraknya. Makanya kalau makan permen tuh jangan dimakan sama sindik, jadi nggak bingung. D ke C sama dengan A ke B. Nggak sama dengan juga. Sama dengan A ke B. Ya. Terus D ke A sama dengan C ke B. Terus berikutnya. Berapa jumlah titik sudut pada bangunan RTA? Di atas 4. Sudah kena. Sudah 5. 0,5. Sebutkan perbedaan segitiga sama sisi, persegi, dan persegi panjang. Ya, kok sebutkan perbedaannya? Sisi yang sama, kan? Ya. Kucing mah, main ihi aja ini. Ya, gurunya udah ngantuk. Perbedaannya adalah, lihat gambar aja Bu Guru nih, gambar gini kan beda semua, udah tahu melek dong, melek gitu. Langsung 100. Terus, udah belum dikerjakan, jangan diam. Segitiga sama kaki memiliki tiga sudut dan sama memiliki kaki. Sisi yang sama. Hah? Itu sama kaki sama sisi. Ya, memiliki sisi yang sama dan memiliki tiga titik sudut. Segitiga sama kaki memiliki sisi yang berbeda gitu. Persegi memiliki sisi jadi yang membuat perbedaan karena mereka tidak sama seperti itu. Ah. Oh.
tinggal persegi apaan? Coba. Habisin juga nggak apa-apa, jangan coba. Di situ kan ada rangkumannya tas, kamu bisa baca perbedaannya kan pasti ada. Nah, kamu bagaimana sih kalau belajar tuh bagaimana? Ya baca. Ya bacalah situ. Kamu kasih tahu rangkumannya dulu. Mana sih? Rangkuman baca dulu, baru kau baca soalnya. Ya. Masa gitu bingung. Nah ini saat bacaannya tinggal ditulis-tulis doang. Dibaca dulu biar nggak ngerti. Segitiga sama sisi, tiga sisi, semua sisi berukuran sama panjang, tiga titik sudut. Persegi, empat sisi, semua sisi berukuran sama panjang, empat titik sudut. Persegi panjang, empat sisi, kedua sisi yang berhadapan sama panjang, empat titik sudut. Enggak mungkin cuma segitu bacaannya, pasti ada lagi di atasnya. Enggak ada. Sebelah sono. Enggak ada. Itu yang ada kotak-kotaknya kan ada bacaannya. Sebelah sana. Buka. Kamu udah baca semua belum? Terus kamu ngapain? Coba buka satu halaman. Dibuka sebelah sini. Ini ada gambar-gambarnya itu. Nah itu ada tulisannya enggak? Ada. Dibaca itu. Perbedaan berbagai bangunan berdasarkan ciri-cirinya. Ada macam-macam tanda bangunan pada gambar. Baca. Agam pramuka. Di antaranya tanda baru, tanda pandu dunia dan tanda jabatan. Ketiganya memiliki bentuk yang berbeda. Tanda baru memiliki tanda baru berbentuk segitiga. Tanda pandu dunia berbentuk persegi dan tanda jabatan berbentuk persegi panjang. Ketiga bangun datar tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Apakah kamu tahu ciri-ciri ketiga bangun datar tersebut? Agar kamu mengetahui ciri-ciri ketiga bangun tersebut, perhatikan label berikut. Ciri-ciri banyak sisi. Segitiga sama sisi, tiga sisi, semua sisi berukuran sama panjang, tiga titik sudut. Persegi, empat sisi, semua sisi berukuran sama panjang, empat titik sudut. Persegi panjang, empat sisi, kedua sisi yang berhadapan dengan sama panjang, empat titik sudut. Terus baca lagi. Dengan lagi. Ya. Mana lagi? Pasti ada video gitu, ada gambar-gambar itu apa itu? Ini soal. Nah, kamu udah paham belum dari yang tadi itu? Apa? Ketika sama sisi. Pertanyaannya apa sekarang? Berapa ya? Sebutkan perbedaan segitiga sama sisi, persegi dan persegi panjang. Nah, kau sebutkan. Nah, udah bahasa tadi, kau sebutkan bedanya apa? Bedanya tiga sisi. Segitiga sama sisi ada tiga sisi. Persegi ada empat sisi. Persegi panjang ada empat sisi. Segitiga sama sisi, semua sisi berukuran sama panjang. Persegi semua sisi berukuran sama panjang. Persegi panjang kedua sisi yang berhadapan sama panjang. Segitiga sama sisi tiga titik sudut. Persegi empat titik
sudut, persegi panjang 4 titik sudut. Nah, jadi dari situ kan udah kelihatan. Ya. Itu sisi, ya tiga sisi, itu sisinya sama, cuman ada tiga sisi doang. Persegi, persegi itu ada 4 persegi, semua sisinya sama, tapi 4 sisi. Nah, sedangkan persegi panjang hanya 2 sisi yang sama. Itu. Nah, seperti itu, kok jelaskan di situ. Kok tulis yang jelas. Perbedaan yang samanya jangan disebut. Yang samanya jangan disebut, yang bedanya aja yang disebut. Sarjana maju, sarjana. Jangan ngantuk mulu, sarjana maju. Karena ada S1. Saya S2. S2 maju, S1 kan udah kepake. Segitiga sama sisi memiliki tiga sisi yang sama, sedangkan persegi memiliki 4 sisi yang sama, dan persegi panjang hanya memiliki 2 sisi yang sama. Begitu loh, itu perbedaannya di situ. Persegi panjang itu hanya 2 sisi yang sama, yang saling berhadapan gitu. Nanti kalau kayak gitu masih gurunya nilai salah, dia sentimen sama saya. Saya pernah dapat nilai 10 kebalik. Buru-buru tulis. Itu mamanya melek ya, jangan merem ya. Kayak gue mah diam-diam begitu, nanti ilernya jatuh kayak kemarin. Ngetes jatuh tuh ketawa lagi. Mau mana ya, Ma? Mau kopi. Ini kopi yang ada aja, diminum lah. Kalau dia mau kopinya kopi susu, Tas. Kirain papa dikasih kopi hitam. Udah kayak zaman ini aja. Zaman tempur. Ngopi, Tas. Ya, disenengi. Senengi. Ya udahlah, Tasya belajar sendiri ya. Aku sama mama mau belajar lain. Apa? Ma.